Oh, jadi suara dia lebih padat. Yang Mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para subscriber saya, para viewers, para penonton, bapa-bapa, ibu-ibu semua yang ada di sini bersama lagi dengan saya Shima dalam Nohas TV. Okey, baiklah semua. Hari ini saya nak react pasal Resa lagi. Tapi bukan Resa saja yang saya akan react. Saya akan react mengenai vokal dia dan juga penyanyi asal yang dia selalu nyanyi lagukan. Putus Terpaksa Madah Berhelah, iaitu Ziana Zain, Ratu Pop Rock Malaysia. Kita nak dengar dua-dua suara ni kan. Resa suara macam mana, Ziana Zain suara macam mana. Tanpa muzik ya, ini hanya suara saja. Kita nak tengok kesamaan suara mereka, lengkingan suara mereka tu macam mana kan. Sampai Resa viral di Malaysia gara-gara membawakan lagu Ziana Zain ini, ciptaan Syahri Amri. Okey, nak tengok tak sama-sama dengan saya? Nak tengok? Okey, jom kita pergi sama-sama. Kita pakai headphone dululah. Macam biasa kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kali ini saya react daripada channel. Nama channel ini ialah channel Bagi Bagi. Terima kasih channel Bagi Bagi kerana berbagi rasa dengan kita semua kat sini kan. Okey, tajuknya ialah Duet Resa featuring Ziana Zain Madah Berhelah, karya Syahri Amri. Tanpa muzik kata dia, hanya vokal sahaja, muzik tak ada. Muzik tu kita anggap dalam kepala kita je lah ya? Kita nak dengar, kita nak fokuskan kepada vokal mereka sahaja, lengkingan suara mereka itu. Jom kita tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boop. Ui. Okay, subscribe. Subscribe tau. Okay, Resa featuring Ziana Zain. Sendu yang teraman, kulihat senja yang berlabuh, dan malam pun melepas layar. Takut aku di sini bersama harapan. Harapan. Hebatkah siapa di antara kita? Wow. Yang dulu mengulas sengketa, pastinya dirimu bagimu yang engkau anggap pucat. Biarpun tentara engkau yang mula, setakat ni nampak tak perbezaan dia? Ziana Zain suara dia banyak di perut dan banyak di dada. Jenis yang paru-paru simpan banyak angin tau. Jadi suara dia lebih padat. Yang Mula. Lagipun suara orang yang dah berusia lah. Orang yang dah dewasa. Resa ni kan masih remaja. Masih gadis imut lagi. Tapi, dan Resa pula punya suara, dia lebih serak dan lebih, apa orang kata? Lebih germecik, suara tu lebih halus. Yang Mula. Macam ialah suara apa wanita yang baru nak tumbuh dewasa kan. Tapi yang saya nampak kat sini, dua-dua boleh sama. High note dia. Sedap. Okey, jom kita sambung lagi. Ni tak ada muzik tau. Ini memang kita dengar suara je. Kan? Okey, dengar lagi ya. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan, pada cintaku kau tak mampu. Ui, berapa bersama banyak angin dia boleh simpan tu. Tanpaku. Ui. Sebab rambut lidah manis badan. Ui, serak dah sedap. Wih, seram. Bagai hilang semangat diri. Wih, sedap. Keyakinanku terlebur kini.
Dahsyat. Dahsyat kan? Kan? Melebur kini. Di sana say, kini. Suara perut, angin perut banyak. Raisa lebih lebih merincing sikit suara dia. Tapi boleh juga. Kini. Allah. Sedapnya dua orang legend ni. Seorang legend baru nak naik. Yang seorang lagi legend memang legend lah. Kan Jana Zain. Siapa tak kenal Jana Zain? Okay, kita dengar. Sambung lagi. Okay. Excited ni. Tak keluar-keluar manik baju saya. Merinding manik-manik bulu ku. Okay. Bagimu yang engkau anggap pucat, biarpun tentara engkau yang mula. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan pada cintaku, kau tak mampu. Hui Resa. Dengar tak? Manis badan, penuh elah yang pastinya. Aku adalah tandara, bagai hilang semangat diri. Sesungguhnya kau ku sanjung tinggi, berarti hanya kau di hati. Sayangnya kejernihan cinta yang mencermin setia kau kerukan warnanya. Okay, dah dengar? Okay. Macam mana? Sekarang anda tahu kan kenapa Jana Zain itu legend? Kenapa dia menjadi legend di Malaysia? Sekarang menjadi legend di Indonesia pula. Dan diteruskan legasinya oleh Resa, adik gadis imut kita itu. Dan sekarang juga terjawab persoalan kenapa saya sering membahaskan tentang Resa. Kerana dia istimewa. Kerana dia amazing. Dia amaze all the people. Who heard her voice. Kan lah, aneh kan anak ini. Lagu-lagu orang lama semua dah tapau. Tapau sana, tapau sini. Nikit Adila, tapau. Ella, tapau. Zain, bungkus. Habis semua. Okay, itu sajalah saya punya bebelan kali ni. Jadi lepas ni jangan tertanya-tanyalah kenapalah Kak Syimah ni si Resa. Sebab ini dia istimewa. Okay, kita support Resa. Okay, bagi dia meroket lagi di masa hadapan. Okay, sebelum saya mengundurkan diri, jangan lupa sebelum itu subscribe, like dan share channel saya ini jika ia mendatangkan manfaat kepada anda semua. Okay, jumpa lagi dengan saya. Orang nak azan dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye semua. Bye-bye. Jumpa lagi.